اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Ibu-ibu, ayah-ayah, saudara se-Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Taala yang dengan limpah kurnianya kita sama-sama dapat berkumpul di hari yang berbahagia ini dengan kehadiran seorang ulama, yakni Habib Ali Zainal Abidin. Mudah-mudahan insya-Allah sebentar lagi nanti kita sama-sama dapat menciduk ilmu serta manfaat dan juga peringatan buat diri kita sebagai bekalan di dunia ini, dan mudah-mudahan insya-Allah dengan nasihat tersebut membawa kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan di akhirat. Amin. Jadi insya-Allah pada hari ini akan saya kongsikan beberapa perkara yang saya rasa amat penting pada zaman ini, di mana kita terlalu fokus kepada dunia, di mana kita sering mengejar keduniaan, dan keduniaan ini juga kadang-kadang melupakan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kadangkala kita perlukan pengisian agama walaupun sedikit di hari-hari kita. Moga-moga setiap hari kita yang kita kerjakan, kita tidak lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Ingin saya kongsikan berkenaan dengan apakah ilmu yang bermanfaat. Apakah itu ilmu yang bermanfaat? Seperti yang kita tahu, okay, ada orang merasakan bahawa ilmu yang bermanfaat ini hanyalah ilmu Islam ataupun ilmu yang bersangkutan dengan agama ataupun yang bersangkutan dengan wahyu. Tetapi tidak. Sedangkan ilmu itu terbagi kepada dua. Ilmu bermanfaat terbagi kepada dua. Yang ini ilmu yang di mana bersangkutan dengan wahyu, dan yang kedua adalah ilmu yang bersangkutan dengan kehidupan, seperti ilmu sains, ilmu fizik dan sebagainya. Jadi kedua-dua ini adalah ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Kenapa saya katakan demikian? Kerana ilmu ini semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu ini semua diturunkan dan diilhamkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengingatkan kita bahawasanya kita mencari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah untuk mengenal siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus ingat bahawasanya segala ilmu yang kita pelajari itu ada bersangkutan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh lari daripada hakikatnya. Jadi di sini hadaf sebenar kita menuntut ilmu adalah yang asasi, yang tidak boleh kita lupakan, ma'rifatullah. Itulah tujuan yang sebenar dalam kita menuntut apa saja ilmu, ma'rifatullah. Dan daripada ma'rifatullah ini akan menambahkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya kita mencari, mengenal siapakah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kata ilmu agama saja yang boleh dekatkan diri kita kepada Allah. Malah ilmu keduniaan yang bersangkutan dengan kehidupan pun boleh membawa kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ilmu yang seharusnya kita menuntut dan diwajibkan ke atas kita adalah ilmu agama. Dan ilmu agama ini sangat penting bagi kehidupan kita bersama. Setiap individu mempunyai jalannya dan dia seorang yang menjalankan kehidupan itu. Orang lain, okay, kawan-kawan,
saudara mara, keluarga, ibu ayah. Mereka semua boleh bersama kita di dalam jalan yang kita jalankan dalam kehidupan ini. Tetapi mereka tidak boleh menjalankan kita. Kita sahajalah yang menjalankannya. Mereka hanya membawa kita. Boleh bersama kita, tapi mereka tidak boleh mewakili kita. Kerana apa? Kerana kehidupan kita semuanya akan dihitung oleh Allah SWT. Yang diperhisabkan nanti adalah amalan kita, perbuatan kita. Jadi haruslah kita mengetahui bahawasanya perjalanan kita ni sebenarnya adalah untuk Allah SWT. Kenapa Allah menciptakan alam? Apakah hadaf Allah menciptakan kita semua? Alam ini kenapa dijadikan? Kata Habib Ali Zainal Abidin Hafizahullah Ta'ala, kita diciptakan kerana dua benda. Lina'alam wa lina'bud. Untuk kita mengetahui dan juga untuk kita beribadah, bersembah. Jadi untuk mengetahui apa? Apakah dimaksudkan dengan pengetahuan di sini? Di dalam surah At-Talaq ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menciptakan 7 petala langit dan begitu juga dia menciptakan bumi ini. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala berlaku padanya agar kamu mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala itu benar-benar meliputi segala sesuatu. Nah, kehidupan kita di dunia ini, ciptaan kita di dunia ini kerana untuk mengenal siapakah itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya. Tidak boleh kita lari daripada maksud yang agung ini. Kita diciptakan kerana untuk mencari siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan fitrah ini berada pada setiap golongan manusia yang diciptakan, yang Islam dan yang bukan Islam, untuk mengetahui pencipta kita, mengenal nama-namanya yang agung, mengenal sifat-sifatnya yang mulia. Ini semua adalah suatu perkara yang wajib kita ketahui, lagi-lagi sebagai seorang yang Muslim. Dan yang kedua, lina'bud. Habib Ali mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta alam ini untuk kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tafsir Ibn Abbas mengatakan bahawa liya'budun ai bima'na liya'rifun, untuk mengenal. Mengenal apa? Kita balik kepada ayat yang tadi. Liya'rifu atau liya'lamu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Untuk kita mengetahui siapakah itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu bagaimana kita nak menyembah kepadanya. Kita dah tahu siapakah dia. Bila kita tak kenal, kita tak tahu macam mana kita nak melaksanakan ibadah tersebut. Bagaimana kita nak dekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala jika kita tidak kenal siapa dia? Kita tak kenal sifat-sifat dia yang mulia, kita tak kenal nama-nama dia yang mulia. Sangat merugikan. Kerana kita akan rasa rugi apabila kita tak kenal siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita tak kenal, kita tak meyakini terhadapnya. Bila kita tak meyakini, kita memerlukan orang lain untuk membantu kita.
Sedangkan yang memberi bantuan tu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang terlepas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmunya, kekuasaannya, apa yang kita inginkan, semuanya bersangkutan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ilmu ini bukanlah sekadar untuk kita pelajarinya, bukan sekadar kita mengetahuinya, tetapi kita menghidupkan ilmu ini dengan apa? Dengan kita beramal, dengan kita bertafakur, dengan kita bertadabbur. Jadi ini semua akan membawa kita pada penelitian, penghayatan, supaya kita tahu bahawa kita ini tidak mampu untuk menguasai segala ilmu ini. Dan pengetahuan kita ini hanyalah sedikit yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak layak pun untuk mengatakan bahawa kita alim dalam sesuatu perkara. Sesungguhnya banyak lagi perkara yang kita tak tahu. Sesungguhnya banyak lagi yang harus kita pelajari daripada orang-orang yang lebih berpengetahuan. Dan ilmu ini asasnya adalah adab. Dan adab ini asasnya adalah mahabbah ataupun kecintaan. Bila kita cintakan seseorang, barulah datangnya adab. Bila kita tak suka seseorang, adab pun hilang. Na'uzubillah min zalik. Sepatutnya adab itu seperti yang dikatakan oleh Imam Ibn Al-Qayyim, al-adabu huwa dinu kulluh. Adab itu sendiri adalah agama sepenuhnya. Jadi tak boleh lari juga. Bila kita ada ilmu, perlu ada adab. Kerana apa? Kerana adab ini adalah agama itu sendiri. Dan adab di sini bukanlah adab di antara manusia saja. Laisa ma'allah faqat, wa innama ma'a Allah Subhanahu wa taala wa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adab ini, bila kita katakan adab ini adalah agama sepenuhnya, bererti adab kita bersama Allah Subhanahu wa taala, adab kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adab kita dengan makhluk. Jadi tak boleh lari. Kata Dr. Husamuddin Farfur, seorang ulama Syam, mengatakan bahawa adabul jawarih ma'al khalqi far'un an adabil qalbi ma'allah. Bila kita bila kita ada suatu akhlak yang baik terhadap manusia, ia adalah satu cabang antara adab kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah melalui hati kita. Bagaimana kita menjaga hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muamalah kita bersama manusia ni sebenarnya bersangkut paut dengan muamalah kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana diri kita ni jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pergaulan kita, muamalah kita dengan manusia pun berkurang. Orang tak suka pada kita. Jadi cerminan yang baik adalah kita mendahuluikan dan mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu. Barulah dia akan terpancar pada muamalah kita bersama makhluknya. Itu yang menjadi asas kehidupan kita sebenarnya. Janganlah kita terlalu asyik dengan keduniaan sehingga kita melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan asas apabila kita menuntut ilmu ini sebenarnya adalah
meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Bila kita pelajari sesuatu ilmu itu, bila kita tak merasakan bahawa iman kita makin menambah, itu adalah suatu kekurangan yang perlu kita menitik beratkan dan perlu kita kaji semula hati kita. Jangan ambil remeh tentang perkara ini. Walaupun nampak tidak ada apa-apa, tetapi kesannya akan mempengaruhi kehidupan kita secara seluruhnya. Sepatutnya bila kita mengenal sesuatu perkara yang kita tidak tahu, membuatkan kita lebih beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iman tu harus tumbuh pada setiap hari. Kita kena cek iman kita pada setiap hari. Sama ada ianya makin turun, makin naik. Sebab iman ni tidak kekal. Kita tidak akan sempurna di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sepatutnya kita betul-betul menghayati dan cek balik keimanan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ilmu ini perlu diamalkan. Bila kita tak amalkan, ilmu itu akan hilang daripada diri kita. Kata pepatah Arab, al-ilmu yunadi bil amal. Fa in ajabahu wa illa irtahal. Dikongsikan daripada Habib Ali Zainal Abidin, mengatakan bahawasanya ilmu itu haruslah dijalankan dengan amal. Perlu ada amal di sini. Jika kita tak melakukan amal tersebut, maka ilmu itu akan hilang. Wa illa irtahal. Dan kehilangan ilmu ini boleh jadi tiga. Sama ada ilmu itu sendiri, zat ilmu itu sendiri akan hilang daripada diri kita. Maknanya Allah tidak redha dengan ilmu tersebut. Yang kedua, ilmu itu akan kekal. Yabqa al-ilm. Walakin, tetapi Allah tidak memberikan pemahaman yang jelas, pemahaman yang mendalam tentang ilmu tersebut. Maknanya kita tahu ilmu tu je, tapi kita tak tahu apakah maksudnya, apakah penafsirannya yang sebenar, apakah perkara ini boleh dekatkan diri kita dengan Allah SWT. Ia tidak jelas. Ataupun yang ketiga, ilmu tu akan kekal juga, tetapi berkat ilmu tersebut, cahaya ilmu tersebut, futuhat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu diharamkan oleh dirinya. Na'uzubillah min zalik. Moga-moga ilmu yang kita raih di atas muka bumi ini memberikan manfaat dan memberikan kebukaan hati dan juga minda kita untuk dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi bahayanya jikalau kita mempunyai ilmu itu tetapi kita tidak mengamalkannya. Cukup sekadar syarat untuk kita kenal Allah dengan kita mengatakan, oh, aku beriman kepada Allah. Aku beriman kepada apa yang Allah telah tuliskan di dalam Al-Quran. Aku beriman kepada apa yang Dia melarang untuk aku lakukan. Sekadar hujah qauliyah ataupun hujah-hujah dalam perkataan saja tidak membuatkan seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab iman yang sebetulnya adalah kita beramal dengan apa yang diajarkan, yang diperintahkan. Apa yang dilarang itu kita tinggalkan. Itu yang sepatutnya iman yang sepatutnya kita miliki. Bukan sekadar kita mengatakan tapi kita menunjukkan. Sama juga kalau kita kata kita sayang seseorang, cinta pada seseorang, tetapi kita tak melakukan apa-apa. Jadi pertalian antara kita tu mungkin
akan renggang. Sebab apa? Sebab kita tak menghayati betul-betul. Connection hati itu sangat penting. Bila connection hati itu dah tak ada, maka perbualan tu hanya tinggal perbualan saja. Orang boleh lafazkan tanpa ada niat dalam hati. Sebab tu penting hati itu dijaga. Penting hati itu sama seperti apa yang kita lafazkan. Itu sangat penting. Lagi-lagi dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingin saya kongsikan beberapa cerita tentang sahabat yang di mana perlu kita ambil iktibar tentang perkara ini. Kerana apa? Kerana di zaman ini kita terlalu mengejarkan wasilah berbanding dengan ghayah. Kita terlalu mengejarkan asbab tanpa kita memikirkan tentang musabab. Kita terlalu mengejarkan apa-apa jalan sekalipun untuk kita meraih manfaat dunia. Tetapi kita tidak melihat hadaf sebenar dalam kita menuntut ilmu itu dan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita tidak lihat. Sepatutnya kita mengambil contoh daripada para sahabat yang mana mereka berusaha bersegera untuk mengetahui sesuatu ilmu itu supaya dekatkan diri dia pada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya meningkatkan kualiti ibadah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang sepatutnya kita mengambil contoh. Contoh yang terbaik adalah Al-Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas, seorang ulama tafsir yang masyhur di kalangan sahabah. Walaupun usianya kecil, tetapi dianggap sebagai seorang yang mempunyai hikmah yang sangat banyak. Beliau sangat mengejarkan ilmu daripada kalangan kibarus sahabah. Diriwayatkan bahawasanya apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, dia seorang diri mengatakan pada kaum Ansar, marilah kita kejar ilmu daripada ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita kejar ilmu yang ada pada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum mereka pun meninggalkan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, tapi dia memikirkan bahawasanya ilmu itu masih ada lagi pada sahabat-sahabat yang lain yang boleh dia ceduk, yang boleh dia ambil supaya dia dapat dekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Abdullah bin Amr bin Al-As, seorang sahabat juga, di mana beliau diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa nanti di dalam masjid nanti akan datang seorang hamba di kalangan ahli syurga. Wah, dia pun tak sabar nak menantikan kedatangan hamba yang dianggap dan dikatakan oleh Rasulullah sebagai ahli syurga ni. Dia tunggu 3 hari. Tiga hari barulah orang tu sampai dan orang tu melakukan amal yang sangat biasa saja di dalam masjid. Maknanya 3 hari tu orang tu datang, okay, melakukan solat seperti biasa, tak ada apa-apa keistimewaan pun terhadap diri dia. Jadi to the extent, dia buat apa? Dia cakap, aku nak pergi rumah orang ni, nak check apa yang dia buat kat rumah pula. Mungkin dia tak tunjukkan di dalam masjid, okay? Mungkin dia tak tahu, oh mungkin kalau dia lakukan ni di dalam masjid akan datangkan riak dan sebagainya. Okeylah, sekarang aku nak pergi rumah dia pula, nak check apa dia buat. So dia minta izin dengan sahabat tersebut. Dia check, dia minta izin untuk tinggal dengan diri dia untuk untuk 1 hari. Bila dia datang, dia ziarah, dia tidur rumah tu, dia dapati cara dia makan tak seperti apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutkan.
atau amalkan, dan cara dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala pun tak ada apa yang menakjubkan, biasa-biasa je. Dan bila dia tidur tu, dia tidur sampai subuh. Kita tak bangun malam. Tidak seperti yang dia merasakan bahawa oh, inilah amalan special bagi dirinya sehingga dia tergolong dalam orang-orang yang masuk syurga. Lantas itu Abdullah bin Amr bin Al-As pun rasa menyesallah. Macam waste time gitu kan. Datang rumah tapi tak dapat apa-apa. Tak dapat apa-apa ilmu pun. So dia pun nak balik. Dia pun komplain lah dekat orang tu. Aku nampak kau ni orang-orang yang biasa je. Tak melakukan tu, tak melakukan ini. Zikir kau biasa-biasa. Kau tidur sampai malam, kau makan banyak dan sebagainya. Tapi aku pelik. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan bahawa kau seorang ahli syurga? Jadi perkongsian yang sedikit yang diberikan olehnya kepada Abdullah bin Amr, dia mengatakan bahawasanya mungkin secara zahir tu aku tak melakukan apa yang tak melakukan lebih daripada apa yang syariat minta ataupun Rasulullah SAW melakukan, tapi aku akan pastikan bahawa bila aku tidur aku akan memaafkan orang. Hanya dengan amalan itu saja dapat dia mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya dengan ilmu itu yang sedikit itu yang kita anggap bahawa itu je. Itu je mungkin di mata manusia. Di mata kita semuanya nampak kecil. Di mata kita semuanya nampak biasa-biasa saja. Tapi jangan kita lupa. Dan kita kena yakin bahawa perkara-perkara ini lebih besar di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Haruslah kita ingat dan kita yakin bahawa Allah tu melihat setiap amalan ibadah kita, walaupun sedikit, walaupun hanya kita membuang sampah di jalanan, mengangkat sampah di jalanan. Itu sangat mustahak. Ini menunjukkan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala yang melihat setiap pergerakan kita dan yang akan memberikan ganjaran terhadap setiap yang kita lakukan. Bila ini ada di dalam diri kita, insya-Allah kita tak akan rasa apa-apa pun. Tak akan rasa kekurangan pun di dalam diri. Malah bila kita rasakan kekurangan itu ada dalam pada diri kita, itu lebih baik. Sebab kita tahu kita memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling mustahak. Dan kisah Nabi Musa dan Khidir, kita semua ketahui di dalam surah Kahfi bahawasanya terbanyak adab yang ditunjukkan oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir dalam kita menuntut ilmu. Dan adab ini perlu pada setiap daripada kita. Kita tak tengok orangnya, kita tengok apa yang dia nak bawa tu. Sebab kita tak tahu. Okey, selalu kita dengar unzur ma qala wa laysa man qala. Kita lihat apa yang dia sampaikan tu. Pengisian yang dia sampaikan tu kita kena lihat, bukan kita lihat pada orangnya. Kita selalu dengar perkara tu. Tetapi kadang-kadang hati ada perasaan ego, ada perasaan hasad yang sepatutnya tak boleh ada di dalam hati kita. Kerana apa? Kerana bila kita tengok pengisian itu, walaupun datang daripada orang itu, tapi sebenarnya ianya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala hanya menyampaikan perkara tersebut melalui orang itu. Allah tak boleh sampaikan perkara itu pada kita terus. Kita bukan Nabi, kita bukan Rasul yang terpilih. Sebab itu Allah adakan orang di sekeliling kita ini supaya kita dapat menerima teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dalam kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir.
Qala lahu Musa hal attabi'uka. Ni satu adab yang ditunjukkan oleh Nabi Musa sendiri. Hal attabi'uka, boleh tak aku ikut kau? Berilah aku keizinan untuk aku ikut kau, untuk mengambil ilmu daripada engkau. Tapi Nabi Khidir jawab apa? Innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Kau tak akan dapat sabar dengan ilmu yang telah Allah berikan kepada aku. Sebab ilmu yang kau ada wahai Musa tidak sama seperti ilmu yang aku raih. Dan ilmu aku ini tak semua orang akan mengerti. Walaupun kau seorang Nabi. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Kau tak pernah nampak apa yang aku akan buat nanti. Dan kau pasti tak akan boleh sabar dengan apa yang aku akan lakukan nanti. Tapi Nabi Musa jawab balik. Satajiduni insya-Allahu sabiran wa la a'si laka amra. Kau akan dapati aku di kalangan orang-orang yang sabar nanti. Dan aku tidak akan ingkar kepada apa yang engkau kerjakan nanti. Tapi diberikan satu syarat kepada Nabi Musa oleh Nabi Khidir alaihissalam, bahawasanya okey, kau boleh ikut aku, tapi kau jangan tanya apa yang aku akan lakukan, sehinggalah aku sendiri yang akan terangkan kepada engkau. Tapi kita lihat pertama kali yang Nabi Khidir lakukan adalah menjahanamkan safina ataupun kita panggil kayak lah. So benda tu je dia dah tak boleh nak handle lagi. Macam baru first thing yang dia lakukan, terus dia dah tak boleh tahan. Jadi nak kata di sini, ilmu kita semuanya tak sama. Dalam kita jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap orang mempunyai ilmu masing-masing dalam kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Jadi jangan kita meremehkan, okay, amalan orang. Jangan kita meremehkan, okay, apa yang orang tu kerjakan. Kita takkan faham. Kita takkan faham. Hanya orang itu yang melalui, hanya orang itu yang mengamalkan, yang sahaja memahami bahawa diri dia itu sedang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana kita melihat yang demikian, sifat hasad, sifat ujub, sifat bangga diri dengan ilmu yang kita ada itu semua akan hilang. Pasal kita tahu ilmu kita ni akan bawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Ilmu dia pun akan membawa dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Jadi penting untuk kita melihat setiap dari kita pasti ada kekurangan. Tetapi penyampaian, pengisian itu yang sepatutnya kita ambil dan kita muhasabah. Ini pun satu lagi perkara yang sangat penting. Muhasabah. Jadikan satu amalan di mana kita duduk sebentar, sejenak, melihat balik apa yang kita raih pada hari ini, apa yang kita dapat ataupun apa yang kita kerjakan. Ini sangat penting. Ia akan membuatkan diri kita sedar bahawa ada tak peningkatan dalam kehidupan kita pada setiap hari. Perlu ada muhasabah diri pada setiap hari sendirian, baru kita tahu, oh, kelemahan aku dekat sini, kekuatan aku dekat sini. Jadi bila kita tak bermuhasabah, kita akan senang untuk melihat kelemahan orang lain. Adab dengan diri dulu. Dan adab dengan diri ini adalah adab kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita jaga benda tu, adab kita dengan orang lain tak usah kita fikirkan. Ia akan semula jadi. Menjadi yang baik. Kita akan jadi orang yang baik.
di mata orang semua. Kata Dr. Husam Al-Farfur, kita sepatutnya fikirkan ataupun bebaskan diri kita daripada kelemahan iman sebenarnya. Ini yang sepatutnya kita fokus. Sebab terlalu banyak sangat keduniaan dalam diri kita, dalam kesibukan kita pada hari-hari kita. Jangan lupa untuk cek balik iman kita. Kita harus bebaskan kelemahan iman ni daripada diri kita. Kena keluarkan perkara tersebut. Tak boleh biarkan dia, alah tak belajar agama, tak payah. Aku pun bukan baik sangat. Tak boleh macam itu. Sebab iman ni adalah kita punya satu-satunya sumber dalam kita rapatkan diri kita ataupun tunjukkan diri kita kepada Allah SWT. Iman ni yang akan menentukan diri kita di akhirat kelak. Jadi jangan meremehkan perkara ini. Jangan merasakan bahawa perkara ini tidak memberikan satu impak pada diri kita. Malah bukan di dunia saja tapi di akhirat nanti. Kita takkan rasakan perkara ini. Sebab iman tu adalah di dalam hati kita. Bila sekadar iman tu sekadar di dalam hati je, maknanya iman tu belum cukup sempurna lagi. Sebab iman juga merangkumi apa yang kita lafazkan. Iman juga merangkumi pergerakan tubuh badan kita, nikmat yang Allah kurniakan ini dalam kita melaksanakan ibadah. Ini pun suatu perkara di dalam kita beriman. Dan iman itu adalah dianggap sebagai pokok. Iman itu adalah sebuah pokok. Jadi bila kita nak menghasilkan atau bila kita dah train iman kita, hasilnya adalah adab kita. Dan adab ini mencerminkan buah, seperti buah. Jadi bila mana iman kita kepada Allah SWT tu baik, kita menjaga adab kita dengan Allah SWT, kita rapatkan dan ingatkan kepada Rasulullah SAW, maka adab itu sendiri akan develop dalam diri kita. Jadi adab ini mencerminkan diri kita juga. Faman la adaba indahu, siapa yang tidak ada adab di dalam dirinya, fasyajaratuhu hatabun, maka pokok yang tadi itu asalnya adalah iman, dianggap sebagai iman, tapi akhirnya pokok tersebut adalah sebagai kayu api saja. Dan kayu api ini akan dicampakkan ke dalam api neraka. Na'uzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah SWT pelihara iman kita daripada diambil dan seterusnya kita tidak meraih syurga Allah SWT. Na'uzubillah min zalik. Sebelum saya akhiri, saya ingin kongsikan nasihat yang diberikan kepada Rasulullah SAW daripada Jibril, yang mengatakan aish ma syi'ta, hiduplah kamu seperti mana yang kamu inginkan. Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun, sesungguhnya engkau akan mati satu hari nanti. Lepas tu dia kata wahbub man syi'ta, cintalah kau kepada sesiapa yang kau inginkan. Fa innaka mufariqun, sesungguhnya engkau nanti akan terpisah daripada mereka. Wa'mal ma syi'ta, buatlah apa yang kau ingin kerjakan. Fa innaka majziyun bihi, sesungguhnya engkau
akan dihisapkan dan diperhitungkan oleh amalan yang kau lakukan tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amal ibadah kita untuk kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ilmu yang bermanfaat pada diri kita supaya kita mengenal siapakah itu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita golongan yang berjaya di dunia dan juga di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah tanpa kita membuang masa, ana persilakan Imam Eksekutif dan juga HOD bagi education bagi Masjid Darul Makmur Al-Fadil Al-Ustaz Ziauddin untuk menyampaikan mukaddimah pada hari ini insya-Allah. Falyatafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin salawatullahi wasalamuhu alaihi wa ala ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu taala kerana nikmat iman dan kesihatannya dan taufiknya kita berada di sini dalam majlis Hajiun Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Saya mengambil kesempatan ini untuk mewakili Lembaga Pentadbir Masjid Darul Makmur dan pengerusinya untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada hadirin dan hadirat yang telah menghadiri majlis ini untuk menjayakan majlis malam ini insyaAllah. Sebagai mukaddimah, saya ingin mengingatkan diri saya terlebih dahulu dan hadirin dan hadirat bahawa ilmu diwarisi, ilmu agama diwarisi melalui dada-dada ulama. Ilmu adalah sifat dan sifat ini antara tanda seseorang itu hidup. Dan ilmu perlu mengambil daripada orang yang hidup lagi menghidupkan. Alhamdulillah, inilah tradisi ilmu Islam yang telah diwarisi oleh ulama-ulama kita, guru-guru kita, masyayikh kita dengan menduduki di kaki-kaki, di kadam-kadam para ulama dan masyayikh. Ilmu kalau kita hendakkan di bilik aircon di tempat yang selesa dengan tidak berpeluh ataupun tidak menginginkan jemaah hendak duduk berseorang diri, hendakkan berseorang diri di dalam bilik tanpa ada mukabalah dengan masyayikh, tanpa ada perjumpaan dengan masyayikh, pasti boleh memperolehi maklumat tetapi ilmu tidak boleh diwarisi. Kerana ilmu datang dengan tarbiyah, ilmu datang dengan tazkiyah. Bila ilmu dihasilkan
tanpa tarbiyah dan tazkiyah, tiada perbezaan ilmu itu ada di peringatan kita dengan ilmu itu ada di dalam bentuk tulisan di kitab. Maka alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hidupkan tradisi ini, yaitu tradisi menghadiri ilmu-ilmu agama di depan masyayikh, duduk berdepan dengan masyayikh, mengambil daripada masyayikh tanpa daripada kitab ataupun social media sahaja. Pada hari ini agama sudah jadi begitu fashion ataupun trend, ataupun saya pun tidak tahu bagaimana nak terangkan, sudah jadi satu trend orang post ilmu ataupun nusus Islam, ayat-ayat Quran dan hadis tanpa kepala, tanpa ekornya, diambil dan diletakkan di dalam social media tanpa memahami mafhumnya dan misdaknya, begitu saja diletakkan di dalam social media dan disuka pula orang ramai dengan klik like. Itu merupakan ilmu zaman sekarang. Maka saya menasihati hadirin dan hadirat, dan terlebih dahulu diri saya, supaya kita dapat menghayati tradisi ini dan terus hadir majlis-majlis ilmu yang akan diadakan di masjid-masjid di Singapura insya-Allah. Kerana ilmu ini dengan sanad seperti mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sanad, dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran berfirman, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Allah Subhanahu wa taala telah turunkan Quran dan Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dan akan menjaganya ila yaumil qiyamah. Dan jaganya di sini bukan saja ayat-ayat Al-Quran, tetapi ayat dan mafhumnya. Ayat-ayat Al-Quran boleh dipelajari, boleh dihafal, tetapi mafhumnya perlu diambil daripada dada-dada ulama. Dan ini adalah majlis Hajjun Nabawi sallallahu alaihi wasallam yang kita telah hadiri ini untuk menikmat mengambil ilmu daripada seorang tokoh Islam yang terkenal. Dan insyaAllah dengan mengambil ilmu, kita mengambil akhlaknya, tarbiahnya dan tazkiahnya juga. Dan supaya saya tidak membuang masa lagi, saya ingin menjemput Ustaz Hamzah untuk memberikan kita sedikit latar belakang tentang Syekh yang telah hadiri pada malam ini insyaAllah. Wa jazakumullah khairal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa buang masa dan atas insyaAllah InsyaAllah tanpa masa, kita mulakan dengan pengajian Majlis Halilun Nabawi insyaAllah. Kita mulakan, Habib-habib pun sudah bersedia. Yang tanpa melengah lagi, kita memulakan pengajian daripada, kita mulakan malam ini daripada hadis yang ke-31. Hadis yang ke-31 muka surat 120. InsyaAllah hingga ke hadis yang ke-35 insyaAllah jika diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa membuang masa, kita menjemput Habib untuk mulakan bacaan Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله
Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghimpunkan kita di rumah Allah dalam sebuah acara yang dinamakan acara seperti ini oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Taman Syurga. Baginda Rasulullah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Bila mana kamu melintasi taman-taman syurga, maka hendaklah kamu menghampiri dan mengambil sesuatu. Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Apakah taman syurga itu wahai Rasulullah? Nabi menjawab, hilaqul zikri atau hilaqul ilmi. Halaqah zikir atau halaqah ilmu. Kita berada di taman syurga, ingin memetik sesuatu, ingin mengambil sesuatu. Yang pertama, ingin mengambil ilmu, dan itu adalah perkara yang asas. Yang kedua, berazam untuk beramal dengan ilmu, karena ilmu tanpa amal umpama pokok tanpa buah. Yang ketiga, kita ingin bersilaturahim sesama kita. Yang keempat, kita iktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kita memanfaatkan umur dan masa untuk kebaikan. Kesemua itu adalah merupakan ghanimatul umri. Yani umur yang berharga, umur yang bermanfaat bila mana digunakan kepada perkara yang mendatangkan manfaat di negeri akhirat. Lebih-lebih lagi majlis ini adalah memperbahaskan tentang sebaik-baik perkataan setelah perkataan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumber ilmu yang kedua setelah Al-Qur'anul Karim. Rujukannya adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala ali wasallam. Diingatkan sebentar tadi supaya kita ketika menghadiri majlis ilmu atau ingin mengambil ilmu, hendaklah kita mengambil ilmu daripada sumbernya, mengambil ilmu yang sahih. Kata Imam Muhammad ibn Sirin, "Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini agama. Yani mau tahu nilai ilmu adalah itu agama kita. Yani sesuatu yang begitu berharga, sesuatu yang memberikan satu penjelasan adakah kita betul atau tidak betul adalah ilmu. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Hendaklah kamu melihat daripada siapa kamu mengambil ilmu tersebut. Tak boleh mengambil ilmu daripada internet sahaja. Tak boleh mengambil ilmu daripada Google sahaja. Yani tak boleh menjadikan ianya rujukan utama, tapi nak jadikan panduan supaya bertanya kepada orang yang berilmu tak apa. Tapi nak dijadikan Google sebagai syekh, sebagai guru, maka demikian adalah tidak diperbolehkan, disebabkan oleh karena kita tak tahu apa yang ditulis itu betul atau tidak, tapi jadikanlah ianya sebagai satu signboard nak rujuk kepada orang yang mengerti. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kamu kepada ahli zikir, yakni para ulama, bila mana kamu tidak mengetahui. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, katanya, jalisul ulama, duduklah jalisul kubara, duduklah kamu dengan orang-orang yang besar di sisi Allah supaya kamu besar di sisi Allah. Kemudian wa khalitul hukama, bergaullah kamu dengan ahli-ahli hikmah sehingga hikmah itu berpindah kepada kamu atau kamu mendapatkan hikmah. Wasailul ulama, bertanyalah kamu kepada ulama, karena bertanya kepada ulama akan mendapatkan jawaban yang benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pada malam hari ini tetamu Allah sementara kita berada di rumah Allah yang dinamakan Darul Ma'mur. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memakmurkan umur kita dengan kebaikan, memakmurkan hati kita dengan keyakinan dan keimanan, memakmurkan akal fikiran kita dengan ilmu yang bermanfaat, memakmurkan hati dan jiwa kita dengan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesucian, dan memakmurkan kubur kita dengan amal ibadah kita insyaallah. Amin. Allahumma amin. Gerak. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Syekh al-Muallif
Syekh Syekhul Islam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Amin. As-sabi' wa an Anas radhiyallahu anhu qala marra an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam 'ala imra'atin tabki 'inda qabrin faqala ittaqillaha wasbiri faqalat ilayka 'anni فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي وَلَمْ تَعْرِفْهُ فَقِيلَ لَهَا إِنَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابٍ فَقَالَتْ لَمْ أَعْرِفْكَ فَقَالَ إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمْ تَبْكِي عَلَى صَبِيٍّ لَهَا. Hadis yang ke-31, ketujuh dari bab as-sabr, dari Anas radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berjalan melalui seorang wanita yang sedang menangis di atas sebuah kubur. Beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabarlah. Wanita itu berkata, ah, menjauhlah dariku kerana Tuhan tidak terkena musibah sebagaimana yang menimpa diriku dan Tuhan tidak ketahui musibah apa itu. Wanita tersebut diberitahu oleh sahabat beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahawa yang mengajak bicara tadi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu ia pun bergegas mendatangi pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tetapi tidak ada penjaga di depan pintu itu. Wanita itu lalu berkata, "Saya memang tidak mengenal tuan, maka maafkanlah pembicaraanku tadi." Kemudian beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Hanya senyum bersabar yang sangat terpuji. Itu ialah apabila mendadaknya kedatangan musibah yang pertama." Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan wanita itu menangisi anak kecilnya yang telah mati. Naam. Hadis masih memperbicarakan tentang sabar. Dan dalam kehidupan di dunia ini, seseorang tidak boleh luput daripada berbekal dengan kesabaran, karena dunia ini adalah darul bala, tempat untuk seseorang diduga dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang tahu kalau hujan itu turun, dia akan sedia payung ketika hendak berjalan saat hujan itu turun. Dunia ini adalah penuh dengan dugaan, maka seseorang perlu berpayungkan dengan kesabaran, bersedia untuk menghadapi segala dugaan. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim tentang hakikat hidup di dunia. Dalam surat Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabarakalladzi bidihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Bila diuji, ya saat hidup itu sebelum datangnya kematian, ini tempat untuk kita menghadapi dugaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dugaan itu dan ujian itu tujuannya ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu yang terbaik di dalam beramal, di dalam menyikapi dugaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada apakah dugaan dan ujian itu terjadi? Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran area dugaan yang akan terjadi kepada setiap hamba di atas muka bumi ini tanpa terkecuali. Bahkan yang paling berat diduga orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan, innallaha idza ahabba 'abdan yusibhu. Sesungguhnya Allah kalau sayang kepada hamba, maka akan diduga hamba itu. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma as-salihun, thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling berat diduga adalah para nabi dan orang-orang yang soleh, kemudian orang yang hampir kedudukannya dengan mereka, yakni semakin baik di sisi Allah, itulah orang akan diduga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah untuk menguji keimanan dan ketelusan iman itu kepada Allah. Ahasibannasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim
fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Adakah manusia menyangka? Ini soalan daripada Allah, bukan menginginkan jawaban, tapi menunjukkan istingkar, hairan. Kalau ada orang menyangka, kalau ada orang menyangka dengan mengatakan beriman lalu tak diduga. Pelik orang yang punya pemikiran seperti ini. Amat menghairankan kalau ada orang mengatakan beriman kepada Allah lalu tak mau diduga. Ini perkara yang menghairankan, yakni pelik betul, karena menganggap iman tak perlu dugaan. Justru iman itu adalah bahagian daripada dugaan. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, kami Allah sudah duga orang-orang sebelum kamu. Tujuannya adalah untuk melihat siapa di antara mereka yang diduga yang betul dalam imannya dan siapa mereka yang dusta di dalam iman. Dugaan itu adalah umpama iksir untuk kalau emas itu ingin dikeluarkan emasnya, dibersihkan dulu dia punya kotoran. Begitu juga iman. Iman itu bila mana ingin dilihat kesuciannya, diduga dulu sejauh mana dia betul dalam iman dan sejauh mana dia tidak betul dalam imannya. Orang yang beriman pasti akan diduga untuk menunjukkan kesucian iman itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang area dugaan itu, walanabluwannakum bisyai'in. Kami Allah pasti akan menduga kamu. Siapa kamu di sini? Semua manusia. Tanpa terkecuali, yang mukmin, yang bukan mukmin, semuanya akan diduga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisyai'in, dengan sedikit. Allah, rahmatnya Allah, masa menduga pun bisyai'in, dengan sedikit. Apa kata kalau Allah mengatakan diduga sahaja, mungkin kita tidak akan mampu. Tapi Allah sudah memberitahukan dugaan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, syai'in, yakni sedikit sahaja. Daripada apa? Minal khauf, perasaan takut, walju', perasaan lapar, wa naqsun minal amwal wal anfus, kekurangan di dalam harta dan juga di dalam nyawa. Yakni kalau dalam harta mungkin hidupnya susah, ekonominya kurang. Dalam nyawa ada seseorang yang meninggal dunia yang kita sayang. Kemudian wanaqsu minal amwali wal anfusi wat thamarat, dan kekurangan di dalam tumbuh-tumbuhan atau tanaman. Wabashiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Allah, orang yang sabar suruh sampaikan berita gembira. Berita gembiranya dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar atas apa? Ya ketika diduga itu. Artinya orang yang dia diduga oleh Allah dengan pelbagai macam dugaan tadi bersedia untuk mendapatkan berita gembira supaya dugaan yang dihadapi akan jadi ringan, bahkan menjadi manis kalau dia mendapatkan berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kelas yang lalu saya ingat saya perbahaskan tentang falsafah Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu arda ketika membaca dugaan dan musibah. Sayyidina Umar membaca dugaan dan musibah berbeza dengan orang lain. Katanya, kalau Allah memberi kepada aku musibah dan menduga kepada aku, aku tengok daripada empat aspek. Kalau tak kena kepada empat aspek ini, aku anggap musibah itu nikmat. Aku anggap musibah itu satu nikmat. Apa katanya? Kalau musibah menimpa aku tidak terkait dengan keyakinan, dengan akidah. Yani dugaan bukan menyentuh kepada akidah. Yang kalau akidah yang diduga, ini menyentuh antara iman dan kufur. Dan tak ada dugaan yang lebih berat berbandingkan dugaan keimanan seseorang. Kalau dugaan itu tak kena kepada keyakinan aku kepada Allah, aku anggap dugaan dan musibah itu nikmat. Sebab aku terselamat daripada dugaan yang besar yang menyentuh kepada akidah. Yang kedua, kalau musibah yang menimpa kepada aku ada musibah yang lebih besar daripadanya, maka aku anggap musibah itu nikmat sebab aku tak terkena yang lebih besar. Yang ketiga, bila mana musibah yang menimpa kepada aku, aku diberikan oleh Allah sifat ridha dan menerima, yakni tidak protes kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku anggap itu adalah satu nikmat. Dan yang keempat, bila mana musibah menimpa kepada aku, aku tidak diharamkan untuk mendapatkan ganjaran musibah yang menimpa kepada aku, aku anggap musibah itu sebagai nikmat. Ini falsafah Sayyidina Umar ketika membaca musibah.
bacalah musibah yang menimpa kepada kita untuk diuji keimanan kita dengan melihat bagaimana Sayyidina Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Seorang wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini diduga oleh Allah daripada beberapa area ya dugaan yang saya sebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu meninggalnya anak kesayangannya. Dan bahagian daripada dugaan adalah orang kehilangan orang yang disayang. Seorang wanita menangis di kubur. Kemudian Nabi bersabda, ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah kamu wahai seorang wanita dan bersabarlah kamu. Hadis ini menceritakan tentang wanita yang menziarahi kubur juga. Apa hukum wanita menziarahi kubur? Terdapat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang memperbolehkan wanita menziarahi kubur dengan beberapa adab yang perlu untuk dijaga. Adapun dalil kalau wanita boleh menziarahi kubur adalah hadis ini. Kita nampak wanita datang ke kubur anaknya sendiri. Yang kedua, Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa patut saya baca kalau saya ziarah kubur?" Kata Nabi, "Kalau kamu pergi ziarah kubur, bacalah Allah assalamualaikum dara qaumil mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun antum salafuna wa nahnu bil athar yaghfirullahu lana wa lakum nas'alullaha lana wa lakum al afiyah." Sebagaimana dalam riwayat yang lain, antumul mustaqdimun wa nahnu al mustakhirun. Kamu mendahului kami, kami akan menyusul kepada kamu. Soalan itu ditanya oleh Siti Aisyah, apa patut saya baca kalau saya ziarah kubur? Dalam hal ini diperbolehkan, tetapi dengan syarat bahwasanya menziarahi kubur tidak ada percampuran laki-laki dengan perempuan untuk menjaga kehormatan dan menjaga aurat dan juga menjaga penampilan sebagaimana diajarkan dalam syarak. Hal-hal yang seumpama ini adalah perlu untuk diambil kira bagi wanita yang menziarahi kubur. Ini berkenaan dengan yang pertama. Yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha. Hai perempuan, hai wanita yang sedang berada di kubur anaknya yang meninggal dunia. Bertakwalah kamu kepada Allah dan sabar. Ada berapa perintah di sini? Ada dua perintah. Yang pertama, bertakwa kepada Allah. Kalimat bertakwa kepada Allah kebiasaannya adalah mempunyai beberapa makna. Yang pertama adalah agar supaya kita meningkatkan takwa. Oleh sebab itu di dalam Al-Qur'anul Karim Allah suruh Nabi bertakwa. Ya ayuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin. Wahai seorang nabi, bertakwalah kamu kepada Allah dan jangan kamu taat kepada orang kafir. Apa maksud Nabi diperintah oleh Allah untuk bertakwa? Adakah Nabi tak bertakwa sehingga disuruh bertakwa? Tidak ada orang lebih bertakwa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa maksud Allah suruh Nabi bertakwa? Maksudnya istiqamahlah dalam takwa, tingkatkan ketakwaan, tambahkan ketakwaan. Itu salah satu makna perintah kepada takwa, maksudnya meningkatkan, menambahkan ataupun iltizam dan istiqamah di dalam bertakwa. Makna yang kedua, kalimat takwa ini biasanya digunakan adalah untuk mengingatkan orang lain yang melakukan perkara yang salah. Bila mana seseorang ingin melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, kita ingatkan, takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Hal ini pernah dilakukan oleh seorang wanita yang dia diminta untuk menyerahkan kehormatannya karena berhutang kepada lelaki. Lelaki itu memberikan syarat, aku bagi hutang kepada engkau dengan syarat engkau serahkan kehormatan kamu. Karena memang dalam keadaan terdesak, wanita itu pun mengiyakan. Ketika lelaki itu menghampiri kepada perempuan itu, perempuan itu mengatakan, ittaqillaha wa la tafuddal khatima illa bihaqqih. Takutlah kamu kepada Allah dan janganlah kamu melakukan perkara ini kecuali dengan yang dibenarkan dalam syarak, yakni zina itu haram, nikah itu adalah halal. Maka janganlah kamu melakukan perkara yang diharamkan oleh syarak. Perempuan itu mengingatkan, ittaqillah.
takutlah kamu kepada Allah atas perbuatan kamu ingin melakukan perkara yang haram. Maka dengan demikian kalimat taqwa atau perintah atau mengingatkan orang lain supaya bertakwa mempunyai dua makna tadi. Yang pertama istiqamah dalam takwa atau menambahkan ketakwaan. Yang kedua adalah mengingatkan untuk takut kepada Allah dengan meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengingatkan kepada wanita tadi supaya bertakwa kepada Allah. Wanita itu melakukan perkara yang dilarang di dalam syarak di hadapan kubur orang yang meninggal dunia daripada ahli keluarganya tadi. Mungkin menangis lebih daripada sepatutnya ataupun mungkin berguling-guling di atas kubur anaknya ataupun hal-hal yang melampaui batas. Menangis ketika ahli keluarga meninggal dunia bukan perkara yang dilarang. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun menangis ketika Siti Khadijah meninggal dunia. Beliau menangis ketika putranya Ibrahim meninggal dunia. Beliau menangis ketika Qasim meninggal dunia. Beliau menangis ketika Abdullah putranya pun meninggal dunia. Ketika didapati Nabi SAW menangis, disoal oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, engkau menangis juga?" Kata baginda Rasulullah, "Innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan wa inna li firagika ya Ibrahim la mahzunun." Sesungguhnya mata ini boleh menangis, hati ini boleh sedih, dan kami tidak mengatakan kata-kata yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni bila mana terkena musibah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan kami berpisah kepada engkau wahai Ibrahim, yakni putra Nabi, adalah menyedihkan. Nabi pun menangis, tapi tangisannya tangisan rahmat dan bukan tangisan yang melampaui batas. Apa tangisan yang melampaui batas? Kata baginda Rasulullah, "Laisa minna man latamal khudud wa syaggal juyub." Bukan golongan kami orang yang pukul-pukul pipinya atau mukanya, ataupun orang yang dia koyak-koyak bajunya, ataupun orang yang mengatakan kata-kata yang tidak disukai oleh Allah bila mana ada ahli keluarga yang meninggal dunia. Itu yang tidak boleh. Kalau seseorang ahli keluarganya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, "Kenapa bukan saya pergi dulu?" Macam dia garanti nak masuk syurga nak pergi dulu. Ini perkara atau kata-kata seperti ini tak boleh untuk dikeluarkan. Allah ketika mengambil orang yang kita sayang adalah menduga yang hidup dan memanggil yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah janji Allah untuk semua kembali kepada Allah. Yang hidup tu kenapa nak pergi dulu sebelum yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala seakan-akan akan menilai Allah silap ambil ataupun tidak ridha dengan apa yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena yang demikian, bila mana ada sesiapa daripada ahli keluarga kita yang diambil dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap yang perlu kita ambil adalah ridha. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Faham tu? Maka dengan demikian, seseorang bila mana diduga, boleh untuk sedih, boleh untuk menangis, tapi jangan melampau. Jangan pukul-pukul. Jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini bahagian daripada perkara yang ditegah oleh asy-syara'. Perempuan tadi mungkin menangis melebihi daripada batasannya, maka Nabi mengingatkan, "Ittaqillah. Hai perempuan, takutlah kamu kepada Allah karena perbuatan kamu ini." Baru kemudian diperintahkan, "Wasbiri." Sabarlah ke atas musibah yang menimpa kamu. Jadi dua perintah. Perintah bertakwa, jangan buat benda yang dilarang ketika kamu diduga. Kemudian perintah yang kedua, ketika kamu diduga, bersabarlah kamu. Faham tum? Maka setiap kita mendapatkan dugaan, afanallahu wa iyyakum, maka dua perkara ini kena perhatikan. Takwa kepada Allah untuk tidak mengambil sikap yang salah. Dan yang kedua adalah ambillah sikap yang betul, yaitu sabar. Ittaqillaha wasbiri. Takutlah kamu kepada Allah dan sabarlah kamu, kata baginda Rasulullah. Kemudian wanita itu mengatakan, "Ilaika anni." Pergi kamu. Kamu jangan risau dengan hal aku. Tidak menimpa kepada kamu apa yang menimpa kepada aku. Katanya begitu. Wanita itu tidak tahu kalau yang bercakap adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Nabi pun pergi. Kemudian diberitahu kalau tadi yang datang kepada kamu mengingatkan kepada kamu adalah Rasulullah.
Di sini kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menunjukkan belas kasihan kepada orang yang berada dalam keadaan tidak dapat mengawal dirinya sendiri. Dia dalam keadaan susahnya luar biasa. Maka ketika diingatkan akan perkara yang benar, perempuan itu menolak, bahkan mengusir kepada orang yang menegurnya, walaupun ketika itu dia tak tahu kalau yang memberitahukan adalah Rasulullah. Perlunya seseorang bila mana menghadapi orang yang sedang dikawal oleh emosinya dan melakukan perkara-perkara yang mungkin sedikit banyak bercanggah dengan syarak, untuk menegurnya dengan lutuf, dengan lemah lembut, dan tidak apa namanya menghardik ataupun menggunakan kekasaran kepada kepada seseorang tersebut yang dirinya sedang dikawal oleh emosinya, dirinya tak dapat mengawal dirinya sendiri. Baginda Rasulullah ketika melihat perbuatan perempuan itu diingatkan, ketika perempuan itu tidak mahu mendengar akan pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sedang dikawal oleh emosinya, dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tugasnya sudah diberitahukan supaya bertakut kepada Allah dan tak buat perkara yang dilarang. Maka setelah mulai perempuan itu sedar, diberitahukan kalau tadi yang tegur adalah Nabi, barulah perempuan itu kembali jumpa dengan Nabi mohon maaf. Yakni menyadari kalau kata-katanya tadi kepada Rasulullah adalah kata-kata yang kurang berkenan dan kurang baik, maka dia pun mohon maaf kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata baginda Rasulullah, innamas sabru indas sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu ketika pukulan pertama musibah itu menimpa kepada kamu, yakni saat musibah itu datang, itu letak senjata sabar untuk diperguna. Tapi bukan kalau musibah itu dah sejuk, dah berlalu, baru nak sabar. Peluang ganjaran sabarnya dah lepas. Bila peluang sabar itu didapat, saat musibah baru datang. Faham dong? Boleh kita anggap musibah sebagai tetamu untuk dilayan dengan sabar? InsyaAllah. Tapi jangan minta musibah ya, jangan minta musibah. Saya tak galakkan. Kalau tetamu tak apa, datang bawa rahmat. Tapi musibah jangan diminta. Awalihada gal ahadus salihin, kalau berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alna min abidikal ihsan, la min abidikal imtihan. Ya Allah, jadikan aku ini hamba yang kau sentiasa beri ihsan, tapi bukan hamba yang kau beri imtihan atau dugaan. Jangan sekali-kali minta musibah. Faham tu? Enggaklah, zaman baginda Rasulullah ada seorang yang dia sentiasa sakit saja, walhasil kena musibah saja. Kemudian kata Nabi bertanya kepada dia, kamu ada buat sesuatu kau kepada Allah? Kenapa hidup selalu begini? Katanya, ya, saya pernah berdoa kepada Allah. Aku berdoa kepada Allah, ya Allah, kalaupun engkau akan memberikan kepada aku musibah, maka berikan aku musibah di dunia, tapi jangan di akhirat. Maka diberi musibah di dunia. Kata Nabi, kamu jangan minta begitu, tapi minta perlindungan kepada Allah di dunia dan di akhirat. Jangan minta musibah di dunia, walaupun selamat di akhirat. Minta dua-dua selamat, dunia akhirat. Diajarkan doa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatid da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Meminta perlindungan kepada Allah dalam agama, dalam dunia, juga di al akhirah. Kalaupun ada dugaan musibah, maka itu bukan yang kita minta, tapi datang daripada Allah untuk menguji sejauh mana keimanan kita. Tapi jangan minta musibah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham tu? Innamas sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu adalah pada kali pertama dugaan atau musibah itu kena kepada seseorang. Naam. Wallahu alam. Gerak hadis yang berikutnya. Wa bihi qala ats-tsaminu وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتبسه إلا الجنة رواه البخاري. حديث yang ke-32 ke-8 dari bab sabar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, tidak ada balasan bagi seseorang hamba-Ku yang mukmin di sisi-Ku
pada waktu aku mencabut kekasihnya dari ahli dunia, yaitu mematikannya. Namun ia tetap mengharapkan keridaan Allah, melainkan orang itu akan memperoleh syurga. Riwayat Bukhari. Hadis ini dinamakan hadis qudsi. Hadis qudsi maksudnya hadis yang diriwayatkan oleh Nabi daripada Allah Subhanahu wa taala, dan hadis itu disandarkan oleh Nabi kepada Allah. Nabi mengatakan qala Allah atau yaqulullah. Ini namanya hadis qudsi. Hadis nabawi adalah hadis yang Nabi sendiri bersabda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus beritahu innamal a'mal bin niyat, tak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjang lebar berkenaan apa beza hadis qudsi, hadis nabawi dengan hadis firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, saya tak perlu nak bahaskan. Intinya hadis qudsi hadis yang disandarkan oleh Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ianya bukan Qur'an. Yakni tidak mempunyai nilai i'jaz pada bahasa seperti mana nilai i'jaz kepada lafaz Al-Qur'anul Karim yang memang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Mali 'abdil mu'min?" Tidaklah ada seorang hamba aku yang beriman di sisi aku untuk aku beri balasan bila mana aku ambil orang yang disayang olehnya daripada penghuni dunia, lalu dia ihtasabahu, yakni ridha dengan dugaan kekasihnya diambil. Ridha dengan sesiapa yang disayang di dunia diambil oleh Allah. Ridha ihtasabahu, yakni ihtasabahu ridha, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala siapa saja daripada orang yang disayang. Ada nilai cabaran yang besar kepada seseorang bila mana orang yang disayang meninggal dunia. Dugaannya kalau orang lain yang tak ada kaitan dengan kita meninggal dunia, mungkin akan menjadi menginsafkan kepada kita, kita akan mati juga macam mana orang itu walaupun kita tak kenal. Tapi kalau yang meninggal itu orang yang kita sayang, maknanya kita kenal, kita sayang betul, diambil oleh Allah, cabarnya lebih berat. Bukan hanya sekedar etibar kita akan mati, tapi di sinilah mencabar kasih sayang kita kepada orang tersebut, di mana paling berat seseorang itu kalau diduga kasih sayang itu. Lebih-lebih lagi kalau yang diduga itu adalah antara orang tua dengan anak atau sebaliknya, atau suami dengan istri, yang kebiasaannya hubungan ini adalah akan mesra melalui kasih sayang. Dahal Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz punya anak. Anaknya sakit tenat. Kemudian dihampiri, diziarahi oleh ayahnya Umar bin Abdul Aziz. Kata Umar bin Abdul Aziz, "Wahai anakku, engkau berada dalam keadaanmu sekarang ini lebih aku sukai berbandingkan aku yang sakit seperti engkau. Wahai anakku, engkau berada dalam keadaan sakit seumpama ini lebih aku suka berbandingkan aku sakit seperti engkau." Kata anaknya pula mengatakan, "Wahai ayahku, aku berada pada apa yang engkau suka lebih aku suka berbandingkan aku berada dalam keadaan yang aku suka." Mesti pening kepala. Saya pun masa baca itu pun juga cuba nak paham dulu apa itu maksudnya. Kata Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Wahai anakku, engkau berada dalam keadaan sakit saat yang aku nampak lebih aku suka berbandingkan aku yang sakit seperti engkau." Maksudnya apa? Umar bin Abdul Aziz ini sayangnya kepada anak luar biasa. Keadaan sakitnya anak begitu mencabar kepada perasaan ayahnya, Umar bin Abdul Aziz. Tapi karena Umar bin Abdul Aziz sadar cabaran kasih sayang ini akan menjadi sebab pemberian daripada Allah yang besar, maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Aku bersabar untuk mendapatkan ganjaran daripada Allah dengan sabarnya aku yang luar biasa tengok sakitnya engkau,
lebih baik berbandingkan aku yang sakit seperti engkau yang tak dapat ganjaran, macam mana kalau aku yang sabar atas sakitnya engkau. Faham? Jawabannya dari anak kepada orang tua, apa katanya? Wahai ayahku, aku berada dalam keadaan apa yang engkau suka, yakni sakit. Aku berada dalam keadaan sakit, engkau suka. Aku berada dalam keadaan ini, yang engkau suka itu, lebih aku suka berbandingkan aku berada dalam keadaan sehat, yang engkau tak suka. Sebab apa? Bakti anak untuk menggembirakan orang tua sehingga ingin menggembirakan walaupun dirinya sakit. Ada ayah cakap sama anak, anak cakap dengan ayah macam tu zaman sekarang? Ini misal tentang orang sabar dan tentang orang yang hormat orang tua. Faham dong? Maka ketika Umar bin Abdul Aziz membawa anaknya setelah anaknya meninggal dunia dan dikebumikan, Umar bin Abdul Aziz ketika naik daripada kuburnya tersenyum. Selepas menguburkan anak, dia tersenyum. Ditanya, ya Amirul Mukminin, kenapa engkau tersenyum? Ya, aku ingin bikin geram syaitan yang menunggu aku untuk sedih susah karena ditinggalkan oleh anak. Aku tak nak bagi ruang syaitan happy dengan kesusahan aku. Justru dia tunjuk happy supaya syaitan merasa gagal. Karena tujuan syaitan adalah ingin mengelirukan manusia. Hanya dengan dasar iman orang boleh bercakap dan bersikap macam itu. Tanpa dasar iman tak akan mampu. Faham dong? Ini kekuatan al-iman. Orang yang diambil kekasihnya oleh Allah dan dia riba, maka ganjarannya adalah syurga. Ayat gerak. Wa bihi qala at-tasi'u wa an 'Aisyah radhiyallahu 'anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 'an at-ta'un fa akhbaraha annahu kana 'adaban yab'athuhu Allah ta'ala 'ala man yasha fa ja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد رواه البخاري. Hadis yang ke-33 ke-9 dari bab sabar dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal penyakit taun. Lalu beliau memberitahunya bahawa sesungguhnya taun itu merupakan siksaan yang dikirimkan oleh Allah Ta'ala kepada siapa saja yang dikehendakinya. Tetapi juga adalah kerahmatan yang dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk kaum mukminin. Maka tidak seorang hamba yang tertimpun taun kemudian menetap di negerinya sambil bersabar dengan mengharapkan keridaan Allah serta insaf bahawa penyakit taun itu tidak akan mengenainya kecuali kalau ditetapkan Allah untuknya, maka ia akan memperolehi pahala seperti orang yang mati syahid. Riwayat Bukhari. Dugaan atau musibah itu bila mana menimpa kepada seseorang, terkadang ianya sebagai satu tes, terkadang ianya sebagai satu takdib atau hukuman atau uqubah dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah atau dugaan bila mana turun kepada seseorang atau satu kaum, ianya terkadang menjadi satu dugaan untuk tes menguji keimanan atau menjadi satu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada golongan tersebut karena pelanggaran yang dilakukan oleh golongan itu. Adapun dugaan yang bersifat atau musibah yang bersifat dugaan untuk menguji, sebagaimana hadis yang kita bahaskan daripada awal tadi, diantaranya adalah orang yang paling besar diduga oleh Allah adalah kalangan para nabi, orang yang saleh dan orang yang dekat dengan mereka. Ini dugaan dalam musibah dalam bentuk dugaan ingin menguji keimanan. Tetapi ada dugaan atau musibah ianya adalah bersifat satu hukuman. Musibah bersifat satu hukuman. Takdib, pelajaran
dari Allah Subhanahu wa taala. Ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala nudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Kami Allah akan merasakan kepada mereka azab yang rendah, azab yang kecil sebagai hukuman sebelum azab yang besar di akhirat nanti. Wala nudziqannahum, kami Allah akan merasakan kepada mereka azab yang rendah, maksudnya hukuman dalam bentuk musibah di dunia. Dunal adzabil akbar, sebelum azab yang besar di akhirat nanti. Apa tujuan Allah menurunkan azab di dunia kepada golongan tertentu? La'allahum yarji'un, agar supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya azab, tujuannya agar supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah pernah mengadab Bani Israel dengan atih selama 40 tahun? Yani apa dengan atih? Dengan tak tentu arah, jalan dari situ tempat ke tempat yang lain, esok pagi dah berubah lagi. Nak masuk pergi Baitul Maqdis 40 tahun tak sampai-sampai. Hukuman diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka disebabkan oleh kerana mereka derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim tentang satu golongan yang diberi nikmat oleh Allah, nikmat aman dan nikmat tentram serta nikmat ekonomi subur. Nikmat aman, tentram, ekonomi bagus. Ketika nikmat aman dan tentram serta ekonomi subur itu disikapi dengan kufrun nikmah, kufur dengan nikmat itu, Allah duga, Allah uji, Allah turunkan azab, perasaan takut dan lapar. Lawan daripada kata aman, takut, lawan daripada kata subur ekonomi, kebuluran dan kelaparan. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَضَرَبَاللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. Allah memberikan perumpamaan kepada kamu tentang satu kampung yang ianya aman dan tentram. Kemudian tanamannya itu mendatangkan buah-buahan subur. Mingkulli makan, di mana ditanam di situ akan berbuah. Dan ini simbol kepada kesuburan ekonomi. Fakafarat bi an'umillah. Penduduk kampung itu, negeri itu yang diberi nikmat aman, tentram dan juga suburnya ekonomi, kufur kepada nikmat tersebut. Yakni tidak mensyukuri nikmat aman, tidak mensyukuri nikmat subur ekonomi. Apa yang berlaku? Fa'adzaqahumullahu libasal ju'. Allah memakaikannya kepada mereka pakaian takut dan lapar. Bima kanu yaksibun, karena perbuatan mereka sendiri. Ini hukuman atau dugaan dalam bentuk hukuman. Dugaan dalam bentuk hukuman. Idzan, dalam hal ini kita memahami daripada Al-Qur'anul Karim bahwasanya musibah terkadang ianya menjadi dugaan nak menguji keimanan. Terkadang musibah itu adalah merupakan satu musibah adalah merupakan satu hukuman dan takdib dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya penduduk yang diduga itu dan orang lain mengambil iktibar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhlu sudah hasbi. La tafadhlu hana. Fadhlu ma'ana jambana hana. Asyarakum. Barakallahu fi ahlan wa sahlan sudah hasbi. Idzan qulna ayat atau hadis ini membicarakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala terkadang menghantarkan azab terhadap sesiapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan azab atau bala itu kalau turun ya'um. Bala kalau turun kena kepada semua. Baik di situ ada orang yang baik atau orang yang tak baik. Kalau azab turun
tanpa terkecuali akan kena semua, termasuk orang yang baik juga, masing-masing dibangkitkan ikut amal mereka. Walihada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika Siti Aisyah bertanya dalam Al-Qur'anul Karim, Allah berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah." Hati-hati kamu kepada satu dugaan dan musibah, tentunya akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak akan menimpa kepada orang yang zalim sahaja. Tak, yang tak zalim pun kena, yang bertakwa pun kena. Masing-masing akan dibangkitkan sesuai dengan amalnya. Apa saja bencana menimpa kepada satu tempat, tempat itu yang dihuni ada orang baik dan ada juga orang yang tak baik, yang orang yang baik pun akan terkena musibah. Bila mana nanti dibangkitkan akan dihisab mengikut amal masing-masing. Bukan bermakna orang yang baik berada di satu negeri yang diturunkan oleh Allah bala di situ, orang itu adalah yang tidak baik, belum tentu. Tapi karena ramainya orang tidak baik di situ, dan di situ ada orang yang baik, dan bala turun, kena kepada semua. Kata baginda Rasulullah ketika ditanya oleh Siti Aisyah, "Anuhlaku wa fina salihun?" Ya Rasulullah, adakah kami akan binasa? Maksudnya kami di sini orang-orang yang baik, akan terkena, adakah akan dihancurkan kalau di kampung itu, di negeri itu, di kaum itu ada orang-orang yang saleh, akan terkena juga bila mana balak turun? Kata Nabi, "Idza kathural khabas." Kalau maksiat merajalela dan balak turun, akan kena kepada semua, dan masing-masing akan dibangkitkan mengikut amalnya. Walihada dalam hadis ini dikatakan bahwasanya Allah bila mana menghantarkan adab, akan kena kepada sesiapa yang dikehendaki oleh Allah, baik orang yang baik ataupun orang yang tak baik. Faja'alahu Allahu ta'ala rahmatan lil mu'minin, dan adab itu akan dijadikan rahmat oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, yang terkena juga adab, yang terkena juga musibah, yang terkena juga dengan dugaan. Seperti apa? Falaysa min abdin yaga'u fit ta'un fayamkuthu fi baladih. Tidak ada seorang hamba yang di situ ada wabak penyakit dan dia berada di tempat tersebut terkena penyakit ta'un, terkena penyakit wabak itu sendiri, sabiran, sabar, muhtasiban, ridha dengan dugaan itu, mengharapkan ganjaran. Sabar dan muhtasib. Sabar maksudnya menerima dugaan itu. Muhtasib mengharapkan ganjaran. Jadi orang itu kalau bersabar, iringi dengan mengharapkan ganjaran supaya ringan dugaan itu bila mana kena kepada dirinya. Annahu ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataba Allahu lah. Dan dia sedar kalau musibah ini tak kena kepada dirinya kecuali sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani tidak ada perkara yang kena kepada sesiapa pun juga melainkan sudah termaktub di sisi Allah Subhanahu wa taala. Illa kana lahu mithla ajri asy-syahid. Orang yang tadi yang baik itu yang dikena musibah ta'un, dia sabar, dia mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, maka baginya ganjaran syahadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Macam umpama syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang syahid ini tidak akan diadab dalam kubur. Orang yang meninggal dalam keadaan terkena ta'un dan dia syaratnya, ada syaratnya tadi, sabar, mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan sedar apa yang berlaku sudah termaktub dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka baginya ganjaran para syuhada. Artinya dapat gelaran syahid walaupun bukan termasuk daripada syahid fi sabilillah, tapi akan dihubungkan bersama dengan para asyuhada. Dan kita bahaskan tentang hadis yang ketiga ini tentang pembahagian adab atau dugaan. Ada dugaan dalam musibah, afwan, musibah dalam bentuk dugaan untuk menguji keimanan, ada musibah yang bentuk adab ataupun takdib pelajaran, dan itu adalah untuk mengambil iktibar bagi mereka yang dihukum dan untuk orang lain. Ayo gerak. وبه قال العاشر وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عودته منهما الجنة يريد عينيه رواه البخاري.
Hadis yang ke-34 ke-10 dari bab sabar dari Anas radhiyallahu anhu katanya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, jikalau aku memberi cubaan kepada hamba-Ku dengan melenyapkan kedua matanya, yakni menjadi buta, kemudian ia bersabar, maka untuknya akan ku beri ganti syurga kerana kehilangan keduanya, yakni kedua matanya itu. Riwayat Bukhari. Hadis ini, beberapa hadis yang kita baca tadi, dugaan kepada orang yang disayang, dugaan dengan hilangnya atau meninggalnya orang yang disayang, bahagian daripada dugaan. Ada dugaan yang datang daripada Allah langsung dalam bentuk wabak, baik itu untuk menduga ataupun untuk mengadab, hukuman kepada golongan tertentu, bahagian daripada dugaan. Ini yang datang daripada Allah sebagai satu hukuman ataupun sebagai satu dugaan. Yang ketiga, dugaan yang menimpa kepada badan kita. Dalam hadis ini, orang yang diduga kehilangan dua matanya. Dan Nabi menyebutkan bihabi bataihi, orang yang diduga dengan kehilangan dua matanya. Tapi maksudnya habi bataihi, dua yang disukainya atau disayanginya, yaitu mata maksudnya. Walaupun semua kita pun sayang kepada semua anggota badan kita, tapi karena mata yang mustahak untuk dapat kita berjalan tak tergelincir, tahu hala tuju kita, dan mata adalah memainkan peranan begitu penting, maka di antara seluruh anggota badan yang paling penting itu adalah mata. Maka dikatakan di sini oleh Nabi SAW, orang yang diduga dengan kehilangan dua yang dicintainya, yaitu kedua matanya, kalau dia bersabar kepada Allah, Allah akan gantikan kepadanya syurga. Demikian para as-sahabah radhiyallahu anhum wa ardhahum, ketika salah seorang daripada mereka diduga kakinya itu terluka, dan lukanya itu tidak dapat disembuhkan, bahkan membusuk dan juga naik kepada anggota yang lain yang sehat, sehingga merebak penyakit itu naik ke atas pada kakinya. Kata dokter waktu itu kena potong supaya penyakitnya tidak naik kepada anggota yang masih sehat. Ketika akan dipotong, ada dipotong secara manual, yakni dipotong tak guna obat bius lah. Sebab apa? Aku tak pernah lupa daripada Allah Subhanahu wa taala, kalau diberi obat bius tak terasa nanti boleh lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Potonglah kaki aku ketika aku sedang salat. Masuk dalam salat, dibuat operation secara manual, selesai daripada salatnya dan ini sudah dibalut kakinya. Maka diambil kaki itu, dipegang, ya Allah, jadilah engkau saksi bahwasanya kaki ini aku tidak pernah gunakan kepada hal-hal yang mungkar. Aku gunakan kepada hal-hal yang baik. Aku bersyukur kepada engkau yang telah mengambil satu daripada kaki aku dan meninggalkan kaki yang lain. Kakinya dipotong bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan bahasa iman bercakap begitu kepada Rabbul Alamin Subhanahu wa taala. Kita punya zaman sekarang, orang yang kena penyakit diabetes, diambil satu jarinya, komplain macam-macam kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa iman akan mengubah sikap seseorang kepada Allah. Dan itu adalah image orang-orang beriman, bila mana tindakannya mesti didasari dengan iman. Kalau tidak, maka iman di mulut saja. Faham, Tom? Wa hakadha baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang orang yang diduga dengan kehilangan dua matanya, maka akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syurga. Dengan syarat ya tadi, sabar dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Gerak. Wa bihi qala al-hadi 'ashar wa 'an Atha ibn Abi Rabah qala li Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ala urika imra'atan min ahli al-jannah? Faqultu bala. قال هذه امرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله تعالى لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت أصبر. فقالت إني أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها.
Hadis yang ke-35 ke-11 dari bab adab, dari bab sabar, dari Atha bin Abi Rabah katanya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata kepadaku, apakah engkau suka saya tunjukkan seorang wanita yang tergolong ahli syurga? Saya menjawab, baiklah. Ia berkata lagi, wanita hitam itu pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, sesungguhnya saya ini terserang oleh penyakit ayan, sawan, dan oleh sebab itu lalu saya membuka aurat tubuhku. Oleh kerana itu, saya harap supaya Tuhan mendoakan untuk saya kepada Allah agar saya sembuh. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau engkau suka, hendaklah bersabar saja dan untukmu adalah syurga. Tetapi jikalau engkau suka, maka saya akan mendoakan untukmu kepada Allah Ta'ala agar penyakitmu itu disembuhkan olehnya. Wanita itu lalu berkata, saya bersabar. Lalu katanya pula, sesungguhnya kerana penyakit ini terbuka aurat tubuh saya. Oleh yang demikian, sudilah Tuhan mendoakan saya kepada Allah agar saya tidak sampai membuka aurat tubuh saya. Nabi SAW lalu mendoakan untuknya sebagaimana yang dikehendakinya itu. Muttafaqun alaih. Hadis yang ke-35 diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, habrul ummah, Abdullah ibn Abbas. Mahukah kamu aku tunjukkan tentang seorang wanita penghuni syurga? Hadis ini menceritakan tentang bagaimana seseorang perlu menampilkan, menunjukkan, menceritakan orang yang ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh menyanjung orang yang ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuliakan orang yang ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, mahukah kamu aku tunjukkan perempuan penghuni surga? Dia bukan nak mengenalkan perempuan itu dari segi wajahnya atau dari segi apanya, tak, penghuni surga. Untuk apa Abdullah bin Abbas memperkenalkan perempuan penghuni surga? Karena untuk menunjukkan apa perbuatannya supaya diteladani oleh orang lain. Oleh sebab itu, kenapa terkadang orang banyak menceritakan dalam buku-buku kisah hayatus sahabah, cerita kehidupan sahabat, atau cerita kehidupan tabi'in, atau orang-orang mengadakan majlis untuk mengenang tentang orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Bukan untuk menyanjung-nyanjung orang yang saleh itu, karena orang yang sudah pergi ke rahmat Allah, sudah ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi diceritakan tentang mereka supaya orang lain meneladani tentang orang yang baik itu. Kalau dari segi keilmuannya diteladani ilmunya, dimanfaatkan ilmunya. Kalau dari segi akhlaknya diteladani akhlaknya. Kalau dari segi ibadahnya diteladani ibadahnya. Dan begitu seterusnya. Bukankah Al-Quranul Karim menceritakan pelbagai macam kisah dalam Al-Quran yang Allah sendiri bercerita? Bukan Nabi saja diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah bercerita tentang Ashabul Kahfi, bukan Nabi. Allah bercerita tentang Luqman Al-Hakim, bukan Nabi. Allah bercerita tentang Siti Maryam, bukan Nabi. Di samping Nabi yang juga diceritakan oleh Allah, untuk apa Allah ceritakan Luqman Al-Hakim, Ashabul Kahfi, Siti Maryam, diceritakan tentang kisah orang-orang yang saleh di dalam Al-Quranul Karim, untuk apa? Kalau bukan untuk kita kenal tentang kedudukan orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perbuatannya. Demikian Abdullah bin Abbas mengatakan, mahukah kamu aku tunjukkan tentang wanita penghuni syurga? Maksudnya adalah ingin menampilkan orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengadakan acara yang untuk menampilkan kemuliaan orang yang mulia di sisi Allah, baik dari segi keilmuannya dan akhlaknya sebagaimana saya katakan, adalah bahagian daripada perkara yang mendatangkan manfaat kepada orang lain. Faqultu bala, maka Atha ibn Abi Rabah mengatakan, ya, tolong ceritakan kepada aku. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, hadhil mar'atus sauda, ini perempuan berkulit hitam ini, atat an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, faqalat inni usra,
saya terkena penyakit sawan, yakni yang dia tak boleh nak kontrol, kadang-kadang jatuh, kadang-kadang berada dalam keadaan ghaibubah, yakni dalam keadaan dia tak sedar. Wa inni atakasyaf. Dan kalau dalam keadaan demikian, aurat saya ternampak. Kemudian doakan untuk saya supaya saya sembuh. Dalam hadis ini mengajarkan kepada kita untuk kita boleh bahkan digalakkan meminta doa kepada orang-orang yang baik di sisi Allah. Meminta doa kepada orang-orang yang saleh. Perempuan itu datang kepada Nabi minta doa. Nabi sendiri minta doa kepada orang lain. Ada orang lebih saleh daripada Rasulullah? Tidak ada. Tapi Nabi minta doa kepada orang yang saleh, walaupun beliau lebih saleh. Untuk apa? Supaya kita belajar minta doa kepada orang yang saleh. Nabi berkata kepada Sayyidina Umar bin Khattab ketika nak pergi ke umrah atau haji, katanya, "La tansa min du'aika ya ukhayya." Wahai saudara kecilku, jangan lupa kamu doa untuk saya. Untuk siapa di sini? Untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Umar, "Tidak ada kata-kata yang menggembirakan aku kecuali kata-kata Nabi mengatakan kepada aku, wahai saudara kecilku." Seronok Sayyidina Umar. Karena diakui persaudaraannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi panggil Sayyidina Umar, "Wahai saudara kecilku." Ada orang pula nak merendahkan Sayyidina Umar bin Khattab. Faham dong? Kata baginda Rasulullah, jangan kamu lupa mendoakan saya, wahai saudara kecilku. Wahai kata perempuan ini datang kepada Nabi, minta doa kepada Nabi SAW. Kata baginda Rasulullah, kalau kamu mahu sabar, kamu dapat syurga. Kalau kamu mahu, saya doakan kepada Allah, supaya Allah memberikan kesembuhan kepada kamu. Diberi dua pilihan, nak sembuh tapi belum tentu dapat syurga, sabar konfirm dapat syurga. Kalau kita diberi pilihan, pilih yang mana? Pilih dua-dua. Agaknya hadis ini adalah memberikan pilihan yang tidak bersifat pilih dua-dua. Karena kalau ada pilih dua-dua, perempuan itu akan minta dua-dua. Tapi karena suruh pilih antara apa yang kekal abadi dengan apa yang kita belum pasti. Sabar, tapi dia kena mesti sacrifice lah, kena berkorban. Tapi confirm dapat syurga. Atau dibagi kesembuhan yang kita tak tahu penghujungnya bagaimana. Kalau dibagi sembuh, dari segi kehidupan keduniaannya dia seronok. Tak kena sawan lagi, sihat walafiah, tapi tetap boleh confirm dapat syurga atau tidak. Tapi kalau dia tetap dengan penyakit itu, confirm Nabi bagitahu dapat syurga, orang yang bijak akan lebih mengambil perkara yang pasti berbandingkan perkara yang tidak pasti. Maka dia mengatakan, saya sabar saja. Tak apa, walaupun terkena penyakit sawan. Hadis ini mengajarkan kepada kita bijak memilih antara apa yang baik di sisi Allah dan apa yang baik di sisi kita. Dan apa yang baik di sisi Allah adalah yang terbaik untuk kita. Yang baik di sisi kita belum tentu terbaik di sisi Allah. Nabi beritahu, kamu sabar, susah sikit, tapi konfirm dapat syurga. Atau kamu sembuh, tapi tak tahu. Maka dia mengatakan, sabar. Nabi SAW pernah diberikan pilihan antara menghukum orang yang bersalah atau memaafkan orang yang bersalah. Tapi kalau memaafkan orang yang bersalah, maka ganjarannya lebih besar daripada menghukum kepada orang yang bersalah. Maka Nabi pilih memaafkan kepada orang bersalah dan sabar kepada perbuatan orang yang salah itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah bagi pilihan kepada Nabi, "Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih."
wala in sabartum lahu wa khairun lis-sabirin. Kalau kamu ingin menghukum wahai Rasulullah Muhammad kepada orang yang bersalah, hukumlah mereka sesuai dengan perbuatan jenayah mereka. Berbuat salah, hukum. Kalau kamu sabar kepada orang yang bersalah tadi, yang demikian lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Bagi engkau wahai Rasulullah Muhammad, sabarlah, sesungguhnya engkau akan diganjar dengan kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi bersabda, wallahi asbir. Demi Allah aku bersabar. Ada dua pilihan, ambil hukum, balas kepada orang yang bertindak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jenayahnya, dan Nabi yang kedua pilihannya adalah bersabar dengan perbuatan mereka. Nabi lebih memilih untuk bersabar karena bersabar lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita antara apa yang kekal dan apa yang tidak kekal, pilihlah yang kekal. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kamu wahai manusia lebih banyak mendahulukan keduniaan, walaupun akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Faham dong? Wa in syi'ti da'utullah ta'ala an yu'afiyaki. Maka perempuan itu mengatakan, asbir, saya bersabar. Faqalat, kemudian perempuan itu mengatakan, ya Rasulullah, tetapi aurat saya boleh nampak kalau saya sedang berada dalam keadaan sawan. Maka doakan supaya aurat saya tak ternampak kalau sawan itu datang. Maka Nabi doakan kepada dia, kalau sawannya datang, auratnya tak ternampak. Kita punya zaman sekarang, sawannya tak ada, auratnya di mana-mana. Tak ada penyakit sawan, tapi aurat tidak ditutup. Subhanallah, ini perempuan sudah terkena musibah, penyakit, masih hormat kepada dipunya kehormatan dan dipunya aurat. Dan Nabi mendoakan agar supaya auratnya ditutup walaupun dalam keadaan tidak sadarkan diri. Menunjukkan bagaimana Nabi prihatin kepada masalah aurat perempuan. Sehingga dalam keadaan tidak sadar pun Nabi mendoakan, ya Allah, perempuan ini yang kalau sawan tutup auratnya. Kal dahulu di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perempuan kalau pakai baju itu bajunya labuh ke bawah sampai satu hasta. Biasanya agak labuh lah. Sehingga kalau berjalan itu pun akan terkena tanah dan kotor. Itu kalau apapun yang terkena dengan kain itu masih dimaafkan, tujuannya adalah untuk tidak ternampak aurat kaki perempuan. Ketika Nabi memberikan batasan boleh labuh hanya satu hasta atau kurang daripada itu, yang penting labuh ke bawah, kata Ummu Salamah, saya ingat istri Nabi mengatakan, ya Rasulullah, kalau tak terlalu labuh, nanti kaki itu akan nampak, kalau berjalan dia akan angkat macam itu. Takut telapak kaki itu ketika melangkah dinampak oleh orang. Yakni bermakna mereka pun tidak mahu dinampak telapak kakinya. Sehingga mereka melabuhkan pakaian yang dipakainya. Saya bukan ingin mengajak orang supaya perempuan supaya pakai pakaian labuh ke bawah nanti kena pijak, khawatir jatuh ataupun zaman tidak sama dengan keadaan seperti dulu, tapi intinya bagaimana perempuan dahulu amat menjaga marwah mereka untuk tidak dinampak auratnya walaupun hanya telapak kaki. Faham Tom? Ada berkenaan dengan masalah hadis yang ke-35. Allah alam. Kita ambil 5 hadis. Jangan banyak-banyak nanti tumpah. Kita ambil sikit witir 5, rukun Islam juga ada 5. Insyaallah dengan 5 hadis kita ambil, kita paham, kita berazam untuk beramal, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pencerahan kepada kita
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dalam iman, dalam keyakinan, diberikan mantap oleh Allah Subhanahu wa taala dan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran. Amin Allahumma amin. Kita ingin meraikan Syekh Muhammad Hasbi hafizahullah yang datang hadir majlis pada hari ini menyelikan, saya ingat sudah daripada sebelum Ramadan kita cuti dan kita akan ambil peluang Al-Ustazah Ustaz Muhammad Hasbi hafizahullah untuk sedikit memberikan kepada kita mutiara-mutiara dan nasihat. Wallahu ta'ala fadhal maulana. Kalimatain basit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesah khair tayyibin lailin. Tafadhal. Allah yahfazkum wa tabarak bikum. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni uqaddimu ilayka bayna yaday kulli nafsin wa lamhatin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard. وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان أقدم إليك بين يدي ذلك كله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. Ya, saya muliakan, lagi saya hormati, lagi saya kasihi Habib Ali Zainal Abidin. Seterusnya kepada para ikhwah muslimin dan muslimat yang sama-sama mengikuti program ini sampai sekarang ini, sekalipun kita dah bercuti lebih daripada 2 bulan dari bulan Ramadan sampai bulan Syawal, sekarang ini masuk ke bulan Zulkaidah. Kepada semua tidak lupa saya ucapkan dengan ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ربي إني أعوذ بك من شرور نفسي ومن سيئات أعمال إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني بل أعتنا محبتك ومعرفتك. Kalau kebiasaan kita pada hari Rabu dalam bulan-bulan yang kita dah tentukan, malamnya kita ada pengajian membaca kitab Riyadhus Salihin. Kami dipergas pula setiap hari Rabu 11 siang kita ada kuliah duha, dan biasanya kuliah duha ini ramai yang menghadirinya adalah kaum ibu sebab kaum bapa pada ketika itu sibuk bekerja. Jadi siang tadi pun kita ada kuliah duha, dan setiap minggu yang kedua kita membaca hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan kitab yang kita gunakan untuk membacakan hadis-hadis Rasulullah SAW adalah kitab yang sama juga, kitab Riyadhus Salihin. Cuma babnya mungkin berbeza. Pada saya, kitab Riyadhus Salihin ada sejarahnya yang tersendiri pada diri saya. Bila saya pulang daripada pengajian di Al-Azhar tahun 86, sekarang ini tahun 2016, maknanya dah 30 tahun dulu. Mungkin ada di antara
syabab-syabab kita pun belum lahir pada ketika itu. Saudara kita umur berapa tahun? Ya? 25. Oh, masa tu dia belum lahir lagi. Tahun 86 saya pulang daripada Al-Azhar. Kita diminta untuk mengadakan program di Pergas, hidupkan Pergas. Pergas itu adalah persatuan ulama dan guru-guru agama Islam Singapura. Pada ketika itu agak malam, jadi nak hidupkan Pergas dengan adakan program pengajian hujung minggu, dinamakan Madrasah Mingguan Pergas. Dalam nak menyampaikan pengajian, beberapa asatizah duduk berbincang. Asatizah lepasan daripada Al-Azhar, lepasan daripada Madinah, duduk berbincang. Dan kita menentukan siapa nak ajar apa. Masing-masing ambil bahagian masing-masing. Ada ambil bahagian fiqih, tafsir, tauhid, sejarah, bahasa Arab. Dalam mesyuarat itu saya ditentukan Ustaz Hasbi hantar ajar hadis. Saya beritahu kepada para asatizah pada ketika itu, yang antara mereka adalah Al-Fadhil Ustaz Tengku Muhammad Fauzi. Dia ambil bahagian fiqih, satu bidang dia. Al-Marhum Ustaz Masbur ambil bahagian tafsir, itu bahagian dia. Dan beberapa ustaz lain ambil bahagiannya. Saya kata saya punya specialization, saya belajar di Al-Azhar, saya belajar di Usuluddin, saya belajar bahagian akidah dan falsafah. Saya orang falsafah, orang kepala biol. Sebab belajar falsafah yang bukan-bukan, falsafah Yunani, falsafah Greek dan sebagainya. Kepala pun naik biol. Tapi saya bersyukur pada Allah SWT sebab saya memilih bidang falsafah hasil daripada istikharah. Dan pihak kuliah yang tentukan juga. Hasil istikharah saya milik kepada falsafah sebab ada subjek tasawuf di situ yang saya sukai juga. Dan pihak kuliah pun tentukan saya ambil falsafah. Jadi saya ambil falsafah. Tapi bila saya balik saya kena belajar mengajar hadis. Saya kata ini bukan bidang saya. Ada asatizah ustaz-ustaz yang tulisan dia berkuliah hadis sendiri. Jadi saya berkata adalah baik orang yang specialization dalam bidang ini yang menyampaikannya. Tapi bila kita tawarkan kepada mereka, dia tak nak, dia keberatan kerana kesibukan dan sebagainya. Jadi mau tak mau saya kena terima. Suka tak suka saya kena terima juga sebab tak ada orang nak ambil subjek tersebut. Saya kenangkan kalau saya tak ambil nanti Rasulullah marah. Kalau Rasulullah marah, Allah pun jadi marah. Kalau Allah marah, Allah siksa kita. Na'udzubillah min zalik. Jadi saya terima juga. Tapi alhamdulillah ada hikmahnya. Karena dengan saya menerima mengajar hadis, saya dapat melaksanakan apa yang diijazahkan kepada saya oleh guru saya almarhum Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, yang mengijazahkan saya sanad hadis-hadis yang diriwayatkan daripada bapaknya, datuknya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu keberkatan. Jadi saya kata saya mengajar mudah-mudahan dengan berkat guru saya almarhum Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, saya dapat menyampaikan alhamdulillah. Sampai sekarang ini saya bersyukur sebab saya dipilih oleh asatizah pada ketika itu untuk menyampaikan hadis, dan saya yakin Allah dan Rasul juga hendak saya menyampaikan tentang hadis. Dan kitab yang kita guna dari dulu sampai sekarang inilah kitab Riyadhus Salihin, dah 30 tahun baca ulang, baca ulang, baca ulang, dan sampai sekarang masih lagi dah tamat, ulang lagi, dah tamat, ulang lagi, dah tamat, ulang lagi. Dan antara hadis-hadis yang suka sekali, yang paling suka sekali baca ulang-ulang-ulang, inilah hadis dalam bab sabar tentang perempuan kulit hitam ini. Perempuan kulit hitam tau, bukan kulit putih. Perempuan kulit hitam, Mar'atus Sauda, ya kan Habib ya?
Mar'atu sauda, perempuan kulit hitam, tapi ahli syurga. Perempuan kulit putih ahli syurga ke tidak? Belum tentu lagi. Lelaki kulit putih pula ahli syurga ke tidak? Belum tentu lagi. Tapi perempuan kulit hitam ini Rasulullah SAW dah pastikan, confirm habis ya, confirm dia adalah ahli syurga. Apa sakitnya? Ayan, sakit sawan, ataupun istilah yang lain, sakit gila babi. Seperti kata Habib dalam kisah tersebut, bila datang sakit gila babinya tu, sakit sawan, dia menggelepar atas tanah, menggelepar dia. Sambil terselak pakaiannya, nampak aurahnya. Terselak pakaiannya, nampak aurahnya. Dia minta Rasulullah SAW untuk supaya sakit dia sembuh. Ustaz berikan dia dua pilihan, bukan? Kau sabar, kau dapat syurga. Kau nak sembuh, sekarang ini juga aku doakan kau sembuh. Sebab doa Rasulullah makbul mustajab. Di situ juga memberi kita pengajaran bahawa antara obat-obat untuk penyakit adalah doa. Orang sekarang jumpa doktor, makan pil itu, makan pil ini dan sebagainya, tapi lupa nak berdoa. Ayat dan syifa pun dia tak hafaz. Padahal Rasulullah bersabda, man qara al-Quran falyas'alillah bih. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka hendaklah dia berdoa pada Allah Subhanahu taala dengan Quran yang dia baca. Sekurang-kurangnya bacalah ayat wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ulang-ulang, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ini kata-kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang menjelaskan keadaan Allah Subhanahu wa taala. Tadi digambarkan Allah mengazab kita, Allah turunkan azab. Eh, Allah ni zalim ke? Dia azab hamba-hambanya. Bila Allah mengazab hamba, dia tak zalim. Sukati dia lah, hamba dia, dia yang buat. Kita dah tulis karangan, tersalah, dia kat dua tiga kucing berlari. Mana nak sama si kucing belang? Dua tiga boleh ku cari. Mana nak sama orang Woodland? Kena tak kena? Kena tak kena? Kena tak kena? Tak kena kan? Kertas tu kita ramas, kita buang. Tulis lagi pula, sajak, tak sedap baca. Kita ramas kertas, kita buang. Pasal apa? Tak sedap. Siapa nak larang kita buat macam itu? Kertas kita punya, kata-kata kita punya, sajak kita punya, ada siapa boleh larang? Tanya. Allah lagi, siapa nak larang Allah kalau dia nak azab kita? Jadi bila kita memperkatakan Allah mengazab, Allah tak zalim, sukati dia lah. Dia punya makhluk, dia nak buat macam mana, sukati dia. Allah tidak zalim. Balik kepada kisah perempuan tadi, dalam keadaan dia sakit, menggelepar, terselak auratnya, dia minta sembuh. Rasulullah doakan, aku doa kau sembuh, atau kau sabar kau dapat syurga. Dia pilih nak sabar dapat syurga. Hadis ini antara hadis yang sangat-sangat menarik perhatian saya dan sangat-sangat terkesan. Kenapa? Kalau perempuan ni boleh sabar untuk dia dapat syurga, kita boleh sabar tak? Boleh sabar tak boleh sabar? Boleh sabar ke tak boleh? Nak syurga ke tak anda? Nak syurga ke tak anda? Kalau tidak, sabarlah. Tahan sakit. Berapa lama sakit? 100 tahun. Dapat syurga sampai bila-bila? Dapat syurga sampai bila-bila? Tapi kita kena belajar sabar. Macam mana nak belajar sabar? Cakap senang. Nak praktikkannya tu tadi, itu kena sabar. Apa tu sabar? Tahan diri, tidak mengeluh, tidak mengesah.
terima ketentuan Allah dengan redha. Kalau tak boleh terima sabda Rasulullah SAW, jangan minta mati. Ya, oh Tuhanku, kau cabutlah nyawaku. Itu orang menyanyi macam gitu kan. Jangan minta mati. Dalam bab yang sama juga Rasul ajarkan kita doa. Apa doanya Habib? Allah bin kanal hayatu khairan li fa'ahyini, wa in kanal wafatu khairan li fa'amitni. Itu lebih kurang. Ya Allah, kalau hidup ni baik untuk aku, kau hidupkan aku. Kalau mati itu baik untuk aku, kau matikan aku. Itu obat orang yang tak boleh sabar, tak tahan lagi, dah sakit bertahun-tahun, tak baik-baik juga. Boleh sabar ke? Boleh sabar? Tak boleh sabar. Nak minta mati. Ya Allah, kau cabutlah nyawaku, ya Allah. Terus kata, tak boleh minta mati. Minta ini. Allahumma in kanatil hayatu khairan li fa'ahyini, wa in kanatil mautu, wa in kanatil wafatu khairan li fatawaffani. Ya Allah, kalau hidup tu baik untuk aku, kau hidupkan aku. Kalau mati tu baik untuk aku, kau matikan aku. Terserah pada Allah SWT. Hidup ataupun mati, serah pada Allah SWT. Dalam bab yang sama juga, so ajarkan juga pula amalan-amalan yang lain. Baca doa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian doa, Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Saya tak pasti sama ada dah sampai bab-bab tersebut atau tidak. Saya tak pasti. Tapi insyaAllah akan sampai juga bab-bab tersebut. Bila sampai, pastikan kita dengarkan hadis tersebut, kita jaga baik-baik, dan kita sampaikan kepada orang lain, dapat cahaya yang gilang gemilang daripada Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, naddarallahu mra'an. Allah menyinarkan cahaya yang gilang gemilang kepada seseorang. Sami'a maqalati, yang mendengarkan ucapan aku, walaupun satu ucapan Rasulullah, maqalat itu satu saja. Fawa'aha, dia bukan hanya dengar tapi dia jaga, dia pelihara. Macam mana dia jaga, dia pelihara? Dia amalkan, dia hafaz, dia tulis, dia catin. Kalau hadis bab sabar, dia amalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Fadaha, kemudian dia sampaikan, dia beritahu kepada orang lain dan dia pun amalkan. Kama sami'aha, sebagaimana yang dia dengar. Jadi para jamaah sekalian, bila anda sekalian mempelajari hadis, pastikan dengar betul-betul hadis tersebut. Bila pembaca kita baca hadis tersebut, dengar betul-betul. Sebab dengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, dengar betul-betul, dan nanti kita sampai kepada orang lain, kita dah dapat cahaya yang gilang gemilang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun belum amalkan, tapi dah dapat cahaya yang gilang gemilang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cahaya itu yang penting. Kerana dengan cahaya itulah menunjuki kita jalan bagaimana kita nak amalkan hadis tersebut. Jadi bila kita belajar hadis, dengarkan betul-betul. Dan ingat betul-betul. Supaya kita ingat, amalkan hadis tersebut dan sampaikan kepada orang lain. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma arham khulafai, ya Allah, kau rahmatilah khalifah-khalifahku, pengganti-penggantiku. Qulna, sahabat bertanya, wa man khulafa'uk ya Rasulullah, siapa khalifah-khalifahmu wahai Rasulullah, siapa pengganti-penggantimu ya Rasulullah? Qala, sabda Rasulullah SAW, alladhina yarwuna ahadithi wa yu'allimuna an-nasa, alladhina yarwuna, khalifah-khalifahku, pengganti-penggantiku adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis-hadisku. Alladhina yarwuna ahadithi wa yu'allimuna an-nasa, dan mengajarkan hadis-hadis tersebut kepada manusia. Ini depan tuan-tuan sekalian, antara inilah
khalifah Rasulullah SAW, hafaz hadith-hadith Rasulullah, sampaikan kepada manusia hadith-hadith Rasulullah, ajarkan kepada manusia hadith-hadith Rasulullah. Orang-orang seperti ini didoakan oleh Rasulullah, dan pastinya doa Rasulullah makbul. Apa doanya? Allahumma arham khulafai, ya Allah engkau rahmatilah khalifah-khalifahku, kau kasihilah, kau sayangilah, kau cintailah khalifah-khalifahku. Siapa khalifah-khalifah Rasulullah SAW? Alladzina yaruna hadithi wa yu'allimunahan nas, orang yang meriwayatkan hadith-hadithku dan mengajarkannya kepada manusia. Tuan-tuan, para jemaah pun boleh jadi khalifah-khalifah Rasulullah SAW. Bagaimana? Rajin-rajin mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW, rajin-rajin ingatkan hadis-hadis Rasulullah SAW, sampaikan kepada orang, riwayatkan kepada orang. Apatah lagi sabda Rasulullah SAW, balligh anni walau ayah, sampaikan daripada aku, anni daripada aku, walau ayat, walaupun satu ayat. Jadi dengarkan hadis itu baik-baik, kemudian ingat baik-baik, sampaikan kepada orang. Kalau boleh kita jelaskan lagi, kita terangkan lagi maksud di sebelah hadis tersebut. Itulah gunanya kita belajar, itulah perlunya kita berguru. Sebab kalau kita baca kitab terjemahannya saja tak cukup, tak jelas, tak terang. Makan dengan apa tu, dengan sudu garpu sendiri orang makan, banding dengan isteri yang suap, mana sedap? Tuan-tuan, kita menyandar, dayang-dayang kita datang, satu bawa anggur, satu bawa pisang, satu bawa daging, suapkan kita. Seronok tak seronok? Seronok tak seronok? Seronoklah. Macam gitu juga kita belajar hadis, hadis Rasulullah SAW. Baca kitab sendiri saja tak rasa seronoknya. Ini guru datang, datang daripada jauh ni, naik flight tau, belum train, belum sampai lagi, belum siap train, train laju belum siap, naik flight nak sampaikan hadis, hadis Rasulullah SAW. Alhamdulillah, sambutan masih hangat lagi ramai yang suka nak mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan semangat ini berterusan dan berkekalan. Terima kasih kepada Habib kerana memberikan masa dan ruang untuk menyampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Habib termasuk dalam golongan orang-orang yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Allahumma arham khulafai, ya Allah rahmatilah khalifah-khalifahku. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma fil wujudi wala fil kauni min ahadin illa faqiru li fadl al wahid al ahad mu'awiluna ala ihsanihi fuqara li faydi ifdalihi ya ni'ma min samadin. Subhana man khalaqa al-akwana min adamin wa ammaha min hubil ifdali wal madadi. تبارك الله لا تحصى محامده وليس تحصر في حد ولا عدد.
Allahu Allahu Rabbi la sharika lahu Allahu Allahu ma'budi wa multahadi Allahu Allahu la أبغي به بدلا الله الله ما قصدي ومعتمدي الله الله لا أحصي ثناه ولا أرجو سواه لكاشف الضر والشدد الله الله أدعوه وأسأله الله الله ما مولي ومستندي يا فرد يا حي يا قيوم ما ملكان يا أول الأزل يا آخر الأبد أنت الغني عن الأمثال والشركاء أنت المقدس عن زوج وعن ولدي أنت الغياث لمن ضاقت مذاهبه ومن ألم به خصب من النكد أنت القريب المجيب المستغاث به وأنت يا رب الإرجين بالرصد أرجوك تغفر لي أرجوك ترحمني أرجوك تذهب ما عندي من الأودي أرجوك تهديني أرجوك ترشدني لما هو الحق في فعلي ومعتقدي أرجوك تكفيني أرجوك تغيني بفضلك الله يا ركني ويا سندي أرجوك تنظرني أرجوك تنصرني أرجوك تصلح لي قلبي مع جسدي أرجوك تعصمني أرجوك تحفظني يا ربي من شر ذي بغي وذي حسد أرجوك تحييني أرجوك تقبضني على البصيرة والإحسان والرشد
أرجوك تكرمني أرجوك ترفعني أرجوك تسكنني في جنة الخلود مع القرابة والأحباب تشملنا بالفضل والجود في الدنيا ويوم غد وجهت وجهي إليك الله مفتقرا لنيل معروفك الجاري بلا أمد ولا برحت أمد الكف مبتهلا إليك في حالي الإملاك والرغد وقائلا بافتقار لا يفارقني يا سيدي يا كريم الوجه خذ بيدي ما في الوجود ولا في الكون من أحد إلا فقير لفاض للواحد الأحد Masyaallah, alhamdulillah. Qasidah Imam Abdullah bin Al-Haddad bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan munajat beliau yang diminta kepada Allah kita pun dapat juga insyaallah. Karena permintaan orang-orang yang saleh ini tahu apa yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan apa yang diminta oleh beliau berdasarkan dengan makrifat beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita pun juga dapat bahagian. Walaupun kita tak sampai kepada kedudukan Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad dalam permintaan yang begitu hebat dan tinggi, insyaAllah dengan qasidah yang dibaca kita pun mendapatkan keberkatan juga. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada Ustaz Muhammad Hasbi panjang umur, sehat walafiat, meneruskan dalam perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW, sentiasa diberikan oleh Allah SWT manfaat dan diberikan oleh Allah keberkatan, dan termasuk daripada golongan orang-orang yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, waja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah menjadikan saya, yakni ayat itu memang ditujukan kepada Nabi Isa, tapi ingin mengambil juga keberkatan mubarakan, diberkati oleh Allah di mana saja insyaallah beliau, kita semua termasuk juga daripada orang-orang diberkati oleh Allah di mana saja kita berada, ahli keluarga kita insyaallah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa taqabbal hadzal majlis wa ij'alna min ahli shalah wal falah. Nas'aluka Allahal munafi' wa na'udzubika min al la yanfa' min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' min da'watin yustajabu laha. Yubarik lana fi hadzal laila wa kunna bil qabul. ننام هذه الليلة والله راض عنا يا رب العالمين على هذه النبي صالح شامل خير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل قطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصل
صلات الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتنائي عبدا كثيرا دائم مهبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Ada satu pengumuman bahwasanya Majlis Al-Hadyun Nabawi bahagian 2 yang sekarang bahagian 1. Majlis Al-Hadyun Nabawi buka cawangan, satu lagi majlis pada hari Rabu keempat atau Rabu minggu keempat setiap bulan bersama dengan Al-Fadil Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan di dalam huraian buku Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad yang kita baca qasidahnya sebentar tadi yang bertajuk Nasihat Agama dan Wasiat Iman yang akan bermula pada 24 Ogos. Akan bermula 24 Ogos 2016. Diharap semua mengambil peluang dalam majlis-majlis ilmu dan taman-taman syurga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ridha dan juga kabul insyaallah. Amin. Allahumma amin.